Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathurrahman di channel YouTube FBF Tutorial. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara membayar tagihan Traveloka ya, dan bayarnya menggunakan mobile banking BCA. Oke, kalian buka dulu aplikasi Travelokanya, pastikan ada limit yang terpakai oleh kalian. Pilih yang tulisan pay letter ya. Oke, di sini udah jelas menunggu pembayaran hingga 2 Agustus ya. Jadi setelah lewat 2 Agustus takutnya ada denda. Oke, kita bayar sekarang. Nah, kita coba pakai ATM rekening yang virtual lah. Oke. Ini yang BNI. Oke, kita coba ke BNI ya transfernya. Oke, salin aja. Kita coba transfer. Kita pilih antar bank dulu. Pilih BNI. Oke. Pilih send. Oke, di sini kedetek ya BNI Traveloka. Oke. Masukkan PIN. Oke, rekening sudah didaftarkan. Baru kita masuk ke transfer antar bank. Nah, pilih banknya BNI ya, tadi yang sudah dimasukkan. Rekening tujuannya kita salin lagi yang Traveloka ini ya. Nah, tinggal kita masukkan jumlah uang sesuai dengan data di sini. Nah, oke, kita salin aja biar nggak salah ya. Oke, layanan transfer kita pakai device coba. Send. Tujuan dulu, oke, siap. Send. Oke, kita pakai metode lain selain device ya. Sudah sibuk. Oke, real time online. Oke, di sini kelihatan ya. Baru masukkan PIN BCA kalian. Oke. Dan sini sangat jelas ya, pembayaran sudah berhasil. Oke. Oke, kita screenshot aja nih buktinya. Oke. Dan kita masukkan di Traveloka-nya untuk mengunggah bukti transaksi tadi ya. Oke, kita pilih gunakan file ini. Oke, udah berhasil ya. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika dirasakan video ini bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.